Sate Samyang. Ini makan deh, bismillahirrahmanirrahim. Habis tu boleh tak? Oh, boleh tak? Kau nak ambil simpit? Boleh, Judy. Tak ada masalah. Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. It sound right, boys. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe. Tell kawan-kawan kita nak masak ni. Kita pula pula tengok muka kita pula-pula sini. Edit 3, 2, 1. Mana pisau lah ni? Assalamualaikum guys, hari ini aku akan makan samyang dengan sate. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan FV Studios YouTube channel. Hari ini kita akan makan favorite ES, yaitu samyang jjajangmyeon. Yang hitam ni dengan samyang kimchi. Aku sedap. Tengok macam sedap tapi tak asin. Betul. Telur ayam kampung. Nak ayam kampung, nak ayam kampung. Nak ayam kampung. Okay, ya, ini yang putih. ES punya favorite iaitu telur separuh masak. Ini dua telur omega, satu lagi ni telur ayam kampung. Aku nak ayam kampung. Telur ayam kampung. Okey. Lepas tu kita ada sate dan juga nasi impit kuah kacang. Apa tunggu lagi jom kita makan? Jom baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Okey, bos, kita masak dulu. Slow je, Pi. Ya. Lepas tu kita letak telur. Minta telur satu. Telurnya dah dibasuh, guys. Jangan risau. Ya, telur omega. Aku tak kasih papa tu pilih telur lain. Bos ni. Itu dia di atas. Kita tengok macam tak? Satu. Dua. Dua. Telur omega yang kedua. Nama, kenapa nama telur ni omega? Telur hasiat. Omega 3. Lepas tu dah. Ini untuk adik. Telur putih ni untuk adik. Ya, yeah, tu telur yang kampung. Eh, dia ciumnya kenapa? Okey. Telur adik. Gambar apa? Gambar apa? Tu, wah, cantiknya. Jawab tunjuk kawan. Telur adik. Deng. Telur goyang. Apa tunggu lagi kita, kita makan. Okey. Jom makan. Serang. Serang. Ya. Serang. Macam biasa papa akan buat. Campuran. Asap. Bila kita gabung dengan dia, memang meletup. Ya, ya. Memanglah meletup sebab kita campur dengan dia. Aku nak asin kat sini. Nyam-nyam-nyam. Tasty. Kita dah panaskan mula. Tinggal kita nak makan aje. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak minyak air lagi? Wow. Buah sate sikit. Papa pun nak sate. Ini tajam. Sedap ke? Jangan cakap. Bolehlah.
Nasi impit. Cakap wish dulu. Aku cakap wish, tak nak cakap lagi. Wish? Wish tu boleh tak? Oh, boleh tak? Kau nak ambil nasi impit? Boleh. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap dulu. Minta satu, minta satu. Boleh. Thank you. Kacang. Minta dengan sate. Okey, sate samyang. Gulung-gulung-gulung macam ni. Sate samyang. Ini makan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap. Untuk satu. Boleh. Pak tengok ni. Ui. Cuba dulu. Dah dicampur dah. Ya, tu dah. Kita campur sekali. Ini makan dia. Jom. Sudah habis. Ya. Wish. Wish wish. Tuah tu. Wish wish wish. Sedap. Lovely. Oh, cerita sedap. Tuah tu. Nasi impit dia letak yang telur kuning. Air kampung tadi. Kau nak habis? Kau makan. Terlupa habiskan tau. Jangan sekejap. Banyak. Eh, tumpah. Banyaknya telur kuning. Gede. Dan telur. Ha, ini telur kuning bapa Akis. Ngapa bapa Akis orang ada telur kuning? Sap. Kena satu lagi tak? Nak. Satu tak nak, tak nak. Okey. Ini nak nasi impit dia. Okey. Jangan habiskan kedua. Kuah dia sedap, kan? Sudah, sudah, sudah. Okey. Dan. Ini kan banyak.
Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah menonton. Yes, dengan pipi Zola makan mukbang samyang jajamyeon dengan samyang kimchi dengan sate dan juga nasi impit kuah kacang. Memang sangat sedap, seriously. Memang padu guys, yes. Licin. Yes. Pipi Zola memang hantu kuah kacang dengan nasi impit. Dia tak ingat sangat sate. Dia suka nasi impit dengan kuah kacang. Kena pula dengan telur super masak, favorite dia. Telur kuning kan, Kish? Terima kasih kawan-kawan. Cepat. Bye. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Thank you.